FB400 daripada Okuma. Okey, model ni kalau kita tengok benang dia, dia mempunyai maksimum 24 benang. Untuk jarum pula dia ada 12 jarum. Tengok kat sini. Tapi untuk kali ni kita cuma gunakan 4 saja untuk demo ni. Okey, apa yang kita nak tunjuk pada mesin ni? Okey, mesin ni kita tengok belah bawah sini. Okay, ini adalah kontrol dia. Kita boleh adjust dia punya LED light kat sini, S ni, on atau off. Atau kita boleh adjust speed dia sini. Tengok, maksimum speed dia adalah 3500. Bergantung pada pengguna lah nak guna berapa. Biasanya kita guna 2500 hingga 3000. Okay, seterusnya kita ada needle position. Kita boleh adjust nak atas ataupun bawah. Okay, seterusnya ni LED light dia kat sini. Okay, kita ada glass protector. Okay, seterusnya kita akan try jahit. Okay, sebelum tu mesin ni digunakan, sangat recommend lah untuk industri pembuatan seluar ataupun baju. Sebabnya untuk mesin ni kita tengok eh. Okey, kita tengok hasilnya. Ini adalah biasa kita gunakan seperti seluar tracksuit. Tracksuit kan, pinggang dia tu. Okey, selain tu kita boleh gunakan untuk buat baju. Biasa kita gunakan untuk lengan baju, biasa untuk baju Adidas contohnya. Baju Adidas dia ada piping dia tu, ada line dia, tiga line tu. Kita akan gunakan mesin ni jenis macam ni. Memudahkan kerja, tapi untuk piping macam tu kita perlu ada tambahan aksesori tambahan, iaitu folder untuk lekatkan piping tu lah. Okay, sekian. Terima kasih.